banyak baju kusut di rumah. Tapi asisten rumah tangga masih mudik. Tenang bunda, kan ada gosok keliling. Iya, kabar baik bagi Anda yang tinggal di daerah Bekasi, Jawa Barat. Kalau ada baju kusut yang menumpuk, tinggal panggil aja gosok keliling. Usaha yang digeluti oleh Tri Amelia dan Irwan Heriadi ini booming di media sosial. Jasa gosok kiloan yang dilakukan dengan memodifikasi motor menjadi meja setrika dengan menggunakan setrika boiler uap yang disambungkan dengan tabung gas 3 kg serta kompor dengan konsep keliling rumah ini langsung booming. Jangkau sebesar Rp4.000 per kilogram, usaha jasa gosok kiloan sangat membantu. Gajinya per bulan ya? Kurang lebih ya, minimal ya 1,5. Usaha gosok keliling yang dijalankan oleh Pastori ini dalam satu bulan bisa mencapai 200 kg dengan omset mencapai puluhan juta rupiah. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi, MNC Media memberitakan. Ya gitu Mbak, makanya aku aduh pusing banget nih. Ini Nana mana lagi nih yang mau ngasih minum? Kenapa? Ninggalin rumah dengan segala pernak-pernik yang nyapu, ngepel, apa segala macam. Biasa pusing ya? Abis lebaran gitu. Makanya ya mbak-mbaknya pada pulang kampung. Jadi kita yang pusing. Nah, tapi mana nih minumnya cepet dong? Aduh, lama banget lagi nih yang kerja di rumah saya. Kita satu rumah, tapi karena mbaknya pulang. Kurang ajar gak orang habis dari dapur ya, disuruh buru-buru. Tegok pomo-pomo. Ini minuman khusus ya? Ini banyak. Ini kenapa banyak berjejer banget gelas ya? Berapa tamu sih yang mau datang? Tamunya banyak. Oh, kita mau seleksi yang mau kerja di rumahnya Mbak Indah ya? Maafkan, mbaknya lagi pulang kampung, belum mau pulang-pulang lagi. Makanya Mbak Indah juga pusing dianya. Ini yang kerja di rumah sama ibu permasalahannya. Aduh, serikan udah numpuk ya? Serikan udah numpuk. Tapi emang gitu sih ya, sebenarnya kita dilema gak sih? Kenapa? Bapak nyambung, kita ngomongin cucian kosong kan? Nyambung? Dikayaknya laundry kiloan ya? Iya, dia laundry kiloan ya. Kalau kita tapi kalau misalnya lebaran gitu kan emang drama PRT itu kan emang sudah pasti akan terjadi gitu. Jadi itu kalau di timeline tuh ya, pasti udah PRT balik tuh rasanya kadang, happy banget gitu. Kadang ya kalau misalnya apa ya, kita suka bilang aja jual mahal, mentang-mentang dia repin gitu kan. Dilama-lama. Tapi kan ya wajar sih gitu. Mereka pulang ya enggak sih? Namanya kan mereka juga punya keluarga kan. Mereka juga pengen happy, mereka juga punya keluarga pengen lebaran juga gitu. Tapi enggak sebulan juga. Ya jangan sampai sebulan lah. Itu sebulan lah namanya udah balik-balik. Bu, saya seminggu lagi ya. Nah, itu tuh yang suka. Bu, saya 10 hari lagi. Harapan ya, apa namanya? PHP. PHP ya, memberi harapan. Itu kayaknya kalau misalnya ada SMS, Bu, aku sudah dalam perjalanan ke Jakarta. Aduh, rasanya gitu. Rasanya pengen terharu, pengen lagi. Oh ya ampun. Tapi sebenarnya aku udah mesen loh hari ini. Serius? Cuma aku belum datang-datang. Oh, kemarin nyari. Enggak, tadi Mbak Ida WhatsApp aku. Katanya, nah ini aku ada ART yang bisa datang gitu. Karena aku juga lagi repot. Yang katanya ini bisa bantuin Mbak Indah Kirana. Yang mungkin pakai ini udah segudang di rumah. Udah numpuk ya. Pakaian aku juga sih. Udah dua keranjang gede-gede ya. Mana ya? Tapi oke. Kalau misalnya ya dipikir-pikir kalau misalnya PRT itu belum datang, kita sebaiknya tuh melakukan apa sih? Apa aku, beda-beda nih ya? Kalau kamu apa gitu? Aku adalah ya sudah terima saja. Ya makanya nih saya suruh anak nyiapin minuman hari ini. Tapi memang dia cocok sih sebenarnya. Banyak kan yang online-online itu loh, yang iya, apa namanya yang cuma datang sehari, hati-hati, terus gitu yang kan ngerjain apa gitu, iya, terus pulang lagi gitu. Ada pembantu infal deh. Katanya sempet pakai nggak? Infal aku pakai gitu. Karena lebaran pengen lebaran dong. Itu kan udah datang nih. Halo. Oh, kita datang juga. Ini yang dicari-cari sama Mbak Indah Kirana nih. Ya ampun, ditungguin dari tadi, Pak. Iya, halo silakan, Ibu. Silakan, Pak. Akhirnya datang juga. Akhirnya yang dicari-cari ini datang. Ini dia, sebenarnya buat ya apa yang ditunggu? Yang boleh, ini boleh yang ditunggu. Kita gak kata apa. Silakan, Pak. Kesini dulu, Mbak, biar kelihatan kamera. Oke. Nah, ini dia. Oke, kesini dulu, Mbak. Sini, tapi boleh samping Mbak Indah Kirana juga. Silakan, kesini. Nah, ini dia. Mas, kita mau ngobrol-ngobrol juga ya. Kayaknya memang ribet sekali kalau pas lebaran atau sebelum lebaran ya, memang kita ini sangat butuh yang bisa membantu kita di rumah begitu ya, para asisten ini. Nah, ini gimana sih Mas cara menyalurkan, mungkin apalagi pasca lebaran mungkin permintaan semakin meningkat juga kan? Betul sekali. Jadi setelah lebaran itu
kita untuk permintaan sendiri jauh lebih banyak daripada stok kerja yang ada. Jadi untuk para pemakai, calon pemakai jasa itu harus pesan dulu jauh-jauh hari gitu. Harus waiting list. Ini pesannya udah tahun lalu ya? Waiting list. Sebentar Mas, sebelum kita lanjut aku mau tanya langsung aja, kalau perempuan harganya berapa kali lipat dari biasanya sih Mas? Untuk gaji pekerja sendiri? Iya dong. Oke, untuk rate pembantu itu ART itu 1,5 sampai 2 juta. Itu untuk berapa hari? Untuk berapa hari? Enggak, maksudnya ketika setelah lebaran ini mungkin entah infal atau apa. Itu untuk sama aja gaji bulanan. Administrasinya untuk adminnya itu 2.200.000. Tapi yang dikhususkan enggak sih kayak jadi sekitar 3.700.000 mahal ya. Kenapa tertarik ya? Langsung mikir enggak. Tapi Ibu belum dengar apa misalnya babysitter berapa sekarang range-nya? Katanya untuk babysitter itu di atas 1R ya. Iya, berapa Mas, disebut angka aja disebut. Berapa? Minimum 2 juta, kalau untuk maksimumnya itu bisa nyampe 3,5. Oh, masih ada yang 2 juta ya? Aku langsung bingung. Untuk yang pemula. Pusing yang kirinya ya. Soalnya ya itulah kalau bagian dari tanggung jawab kita juga. Masa mau ngerjain tapi gak mau bayar gimana sih? Iya. Tapi ini ada juga yang mau kita panggil ya. Siapa? Karena kemarin Mbak Edo juga ngeluh, pakaiannya ada banyak. Nana ngeluh juga pakaian banyak. Kemarin saya baru aja ngantar ke laundry yang akhirnya. Nira saya gak bisa lagi nyetrika tuh. Setelah seminggu laundry juga tutup semua kan. Nah, kenapa siapa yang mau kita panggil? Apa? Gokil, gosok keliling apa ya singkatannya? Gokil. Iya, pokoknya singkatannya gosok keliling. Serius, gokil. Iya, gokil. Singkatannya gosok keliling, gokil. Nah, dong, ini gokil. Dia. Gokil ya dia ya. Halo iya. Mas, halo Ibu dengan siapa namanya? Ini Mas siapa Mas? Gokil? Iya, silakan Ibu Tri. Bukan, kan? Gokil, gosok keliling ya. Kita sekarang lagi booming sekali kalau misalnya kalian pusing, gak tahu mau setrika di mana, nah ini gosok keliling akan langsung siap. Daripada gokil antar. Mikirin kerjaan, mikirin gosoknya, mendingan panggil yang ini ya. Iya, oh, iya. Jadi ini ada pilihan ceritanya. Iya, ini semua ada. Iya, gitu. Ambil layanan ini. Betul sekali. Tadi sudah dengar dari mulai pekerjaannya sampai harganya. Coba Bapak Ibu di sana dijelaskan bagaimana kira-kira harganya dan pekerjaannya berapa? Gimana nih gosok keliling yang sekarang gosok ini keliling. Lagi hits banget nih. Kalau untuk gosok keliling ini sendiri 4.000 per kilo ya. Itu 4.000 per kilo. Ya. Per kilo. Ih, lebih murah dari yang itu kerjain di rumah kita atau dibawa ke sana? Datang ke rumah ya? Ada yang rumah dong ya? Iya, di depan rumah. Kasih habis ini saya minta nomor telepon Ibu ya. Boleh. Oh, jadi cuma setrika aja. Ada dua layanan, ya? Ada layanan antar jemput dan panggilan ke rumah. Oh, gitu. Tapi kalau ke rumah cuma setrika aja? Iya, setrika. Bukan kita sekali harus nyuci, Pak. Oh, iya, tetap harus nyuci. Tapi nggak apa-apa kalau nyuci kan ya udahlah, rendam air aja langsung jemur. Nggak pakai mikir-mikir, nggak ada ya yang penting yang kering langsung. Gitu, ya. Ini kalau ngomongin cucian, aku tuh keluar loh jiwanya loh. Iya, karena memang dari hati banget, ya kan? Oke. Tapi kalau Ibu sekarang ini kemarin gimana nih? Pasca lebaran permintaan banyak sekali atau gimana? Membatasinya? Alhamdulillah makin banyak ya kalau pas bulan Ramadan terakhir itu sama sesudah pasca lebaran itu meningkat. Bisa drastis 100%. Gitu. Drastis. Ya. Tutup gitu ya. Pas lebaran itu. Kemarin kami lebaran tutup, ya? Tutup liburan karena yang kerja juga kan pulang kampung. Oh. Memang anggotanya timnya ada berapa ini, Bu? Ada timnya. Tapi tersebar ya? Tersebar di beberapa daerah Jakarta gitu gimana? Untuk sementara kita masih di rumah yang mengerjakan itu yang gosok 3 orang. Terus yang kurir 1 orang sama yang bagian packing 1 orang. Daerah jadi 5 orang. Itu, Pak? Kita di Bekasi baru. Bekasi. Oh, jadi Bekasi. Ya, jadi aku harus pulang ke rumah Papa kalau mau. Oke, nanti kita ngobrol lagi ya ini bersama orang-orang yang sangat membantu kita dalam kehidupan sehari-hari. Betul sebenarnya. Betul sekali. Ada mereka, ya kadang kita cuek. Gak ada mereka, dicari. Gitu, ada mereka, ya. Kita cuek. Ada mereka, kita kangen banget ya. Oke, nanti kita balik lagi abis iklan ini. Usai jeda, tetap di Intermezzo. Banyak info, gak bikin kepo. Sekarang ku sempurna.